Oga Childfree, Kiki Saputri langsung bahas momongan usai dinikahi Muhammad Khairi. Kiki Saputri kini sedang menikmati hari-hari bahagia sebagai pengantin baru dengan Muhammad Khairi. Bahkan Kiki Saputri baru saja menghabiskan waktu bulan madu bersama Muhammad Khairi di Eropa. Menjadi pengantin baru, tentu pertanyaan soal momongan tak bisa dihindari Kiki Saputri. Termasuk saat ia hadir di acara FYP Trans 7 yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Tapi lu kepengen punya anak cepet nggak sih? Tanya Raffi dilansir dari Tribun Seleb, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Kiki Saputri mengaku memasrahkan soal momongan kepada Tuhan. Awalnya Kiki ingin menunda momongan lantaran ingin menikmati waktu berdua dengan Khairi. Namun, kini ia merasa tak masalah jika langsung hamil. Terserah aja, sedikasihnya aja. Tadinya kita mikir, aduh, kita pacaran dulu kali ya. Tapi abis itu, coba aja dulu lah sekali, kalau sekali cetak gol kan nggak apa-apa, jawab Kiki. Sebelumnya, Kiki Saputri memang pernah berkomentar soal childfree atau pilihan untuk tak memiliki anak. Kiki menilai, childfree merupakan keputusan masing-masing orang. Sebenarnya kalau childfree itu terserah orang ya, orang punya keputusan hidupnya masing-masing, ujarnya. Namun, kata Kiki, seharusnya pilihan childfree tersebut tidak bersifat memaksa hingga merendahkan pilihan orang lain. Cuman ada baiknya kita tidak memaksakan pilihan kita kepada pilihan orang lain. Ada baiknya kita tidak merendahkan pilihan orang lain dan merasa pilihan kita lebih baik, ungkap Kiki Saputri. Diketahui, isu childfree menjadi pembicaraan masyarakat luas usai digaungkan oleh YouTuber Gita Savitri. Dilansir dari artikel Grid, ide sebelumnya, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, Gita menyebut bahwa childfree menjadi salah satu tips awet muda. Pasalnya, wanita tetap bisa tidur 8 jam sehari hingga tak perlu merasa stres lantaran mendengar teriakan anak jika childfree. Ungkapan ini pun sukses membuat Gita menjadi bulan-bulanan netizen. Bahkan banyak pula artis yang memberikan tanggapan soal childfree, termasuk Kiki Saputri hingga Wulan Guritno.